Xabi Alonso atau Steven Gerrard layak jadi suksesor Jurgen Klopp di Liverpool. Setelah 7 musim yang membanggakan bersama Liverpool, manajer Jurgen Klopp menemui masa kelamnya di tahun ke-8 menangani The Reds. Banyak suara sumbang di publik yang meminta pelatih asal Jerman itu dipecat. Desas-desus Klopp akan keluar memang belum berhembus kencang, apalagi saat ini kontraknya masih ada sampai 2026. Namun jika Liverpool tidak kunjung mengalami perbaikan, bisa saja karir Klopp usai lebih cepat. Jika memang benar pergi, Danny Murphy menyarankan dua nama yang menurutnya layak jadi suksesor Klopp di kursi kepelatihan Liverpool. Mereka adalah dua ex-Liverpool itu sendiri, Xabi Alonso dan Steven Gerrard. Saya rasa Steven Gerrard atau Xabi Alonso layak menangani Liverpool. Tentu saja bisa, kata dia dilansir dari Anfield Watch. Terlepas dari saran tersebut, Murphy sadar bahwa dua pelatih tersebut belum ada prestasi apapun di dunia pelatih. Sebaliknya, Xabi dan Gerrard justru kesulitan menangani tim mereka masing-masing. Saya tidak berpikir bahwa saat ini salah satu dari mereka telah membuktikan diri bahwa mereka pantas untuk jadi pelatih Liverpool, ucap dia. Gerrard saat ini menjadi manajer Aston Villa, sedangkan Xabi baru saja mendapatkan kerjaan baru di Bayer Leverkusen. Awali Liga Inggris 2022-2023 dengan buruk, Liverpool diyakini akan tetap finish di atas Arsenal. Awali Liga Inggris 2022-2023 dengan buruk, Liverpool diyakini akan tetap finish di atas Arsenal. Hal itu disampaikan oleh mantan penyerang Liverpool, Ricky Lambert. Liverpool hanya berada di urutan ke-10 di klasemen sementara Liga Inggris setelah hanya mengoleksi 10 poin dari 8 kali bertanding. Teranyar mereka takluk dari Arsenal di akhir pekan kemarin. Liverpool harus mengakui kehebatan The Gunners dengan skor 2-3 di pertandingan ke-9 Liga Inggris. Pertandingan tersebut berlangsung di Emirates Stadium Minggu 9 Oktober. Berkat kemenangan tersebut, membuat Arsenal berada di puncak klasemen dengan 24 poin dari 8 kemenangan dan 1 kekalahan. Meski menelan kekalahan, Lambert merasa yakin Liverpool bakal berada di posisi kedua di atas Arsenal di akhir musim nanti dan berhasil memenangkan 10 atau 15 kemenangan secara beruntun. Saya pikir kami akan kembali ke papan atas. Saya pikir kami Liverpool akan finish kedua, kami lebih dari mampu memenangkan 10 atau 15 pertandingan secara beruntun, kata Lambert. Hai semua, selamat datang di channel Liverpool News. Channel yang setiap hari update berita terbaru dari klub Liverpool. Subscribe, like, dan beri komentar menarik di setiap video terbaru kami. Karena kami punya giveaway di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Carragher beri isyarat pada Liverpool agar tolak Mbappe. Legenda Liverpool Jamie Carragher tampaknya memberikan isyarat pada The Reds agar tak memboyong Kylian Mbappe dari PSG. Nama Mbappe musim ini kerap disebut-sebut media di Eropa. Sayangnya itu bukan cuma karena prestasinya di atas lapangan. Mbappe beberapa kali disorot karena ulahnya. Di antaranya karena ia sama sekali tak pernah memberikan assist pada Neymar dan Lionel Messi. Selain itu, baru-baru ini ia tampaknya juga mengkritik pelatihnya yakni Christophe Galtier. Sayangnya ia melakukannya secara terbuka. Jamie Carragher kemudian angkat bicara terkait kelakuan Kylian Mbappe di PSG. Ia mengisyaratkan dirinya cukup prihatin melihat besarnya ego Mbappe. Ia juga mengatakan harus ada seseorang yang berani bertindak tegas kepada Mbappe. Dengan ucapannya tersebut, Carragher juga seakan mengisyaratkan pada Liverpool agar tak merekrutnya ke Anfield. Masalah yang saya miliki adalah mengapa ini baru keluar sekarang, buka Carragher. Masalahnya dengan Mbappe adalah saya pikir kita semua mencintainya sebagai pemain. Ia luar biasa tetapi ada terlalu banyak ego, kekuatan untuk pemain berusia 23 tahun yang merupakan salah satu pemain terbaik di dunia, ujarnya. Akan tetapi ia adalah pemain muda dan saya pikir seseorang perlu mengatakan tidak kepadanya, tegas Carragher. Menang besar di Liga Champions, Liverpool bisa pede hadapi Man City.
Liverpool akan menghadapi Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris. The Reds diklaim percaya diri untuk menghadapi tim asuhan Pep Guardiola itu. Liverpool diketahui habis membantai Rangers di Liga Champions dengan skor besar 7-1. Hasil ini dinilai menjadi modal besar Liverpool untuk menghadapi The Citizens. Kemenangan itu juga dianggap membuat Liverpool mendapat obat manjur atas inkonsistensi penampilannya di Liga Inggris. Sebab The Reds tampil buruk di Liga Inggris dengan raihan 2 kemenangan, 4 seri, dan 2 kekalahan. Ex-pemain timnas Inggris Jonathan Woodgate, sebagaimana dilansir Detik Sport, menilai bahwa Liverpool bisa mempunyai kepercayaan diri lebih tinggi saat melawan City usai menghajar Rangers. Performa seperti itu akan memberi Anda dorongan kepercayaan diri, dan kebetulan mereka akan melawan Manchester City akhir pekan ini, kata Woodgate di BBC. Ini seperti Liverpool sudah mendapatkan semangatnya kembali, kata dia menambahkan. Liverpool sudah pernah mengalahkan Man City di musim ini. Saat bertandang di ajang Community Shield, tim asuhan Jurgen Klopp menang 3-1. Liverpool versus Man City, satu cara hentikan Erling Haaland. Back Liverpool Virgil van Dijk mengatakan bahwa hanya ada satu cara untuk hentikan striker Manchester City, Erling Haaland. Liverpool akan menjamu Manchester City pada lanjutan pertandingan Liga Inggris 2022-2023 akhir pekan ini. Duel Liverpool versus Man City dalam jadwal Liga Inggris akan berlangsung di Stadion Anfield, Minggu 16 Oktober malam waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi sosok yang bakal jadi perhatian utama Liverpool pada laga akhir pekan nanti. Melihat performa Erling Haaland yang sedang marah membara, Virgil van Dijk mengakui bahwa keberadaan penyerang Man City itu akan memaksa lini pertahanan Liverpool harus bekerja keras. Ini jelas tidak mudah. Dia sedang on fire. Anda tidak bisa bilang apa-apa lagi, kata van Dijk. Saya ingat setelah Community Shield, di mana banyak orang telah meragukan dia. Saya ingat saya pernah berkata, orang ini akan menyebabkan begitu banyak mimpi buruk buat para bek. Dia sekarang telah menunjukkannya, dia menunjukkan level konsisten dan jelas lalu ada peluang yang muncul di tim seperti City, sambungnya. Van Dijk mengaku mengetahui satu-satunya cara untuk mematikan pergerakan Haaland. Menurut bek asal Belanda itu, cara menghentikan Haaland adalah memutus aliran bola dari sektor tengah, walau itu bukan pekerjaan yang mudah.